Hai semuanya, welcome back to Dirazani. Sorry banget aku baru up video lagi karena ada suatu hal yang menghambat aku untuk up video. Jadi langsung aja untuk di video kali ini aku mau nge-review satu produk barunya Something yang baru aja launching. Dan jadi aku baru pakai produk Something ini kurang lebih 1 mingguan. Langsung aja, ini produknya adalah Bee Power Propolis and Manuka Honey Sleeping Mask. So, jadi langsung aja ke detail videonya, jadi biar lebih jelas dan lebih detail lagi untuk manfaat, fungsi, dan lain sebagainya. Jadi langsung aja ke detail videonya. Lanjut di sini aku mau kasih tahu untuk wanginya. Aku mau jelasin dari segi wanginya itu. Bener-bener wanginya tuh enak banget, kayak pengen dimakan. Wanginya tuh manis-manis gitu, kayak kalau misal kalian itu pernah makan madu yang madu isep gitu yang seribuan. Nah, ini mirip banget wanginya. Oke, aku langsung mau pakai di muka aku. Aku mau kasih tunjuk ke kalian kalau dipakai di muka aku itu kayak gimana. Nah, ini bener-bener adem banget di muka tuh, bener-bener kayak apa ya, adem dan jadi bikin lembab gitu. Terus juga ini nggak bikin berminyak atau jerawat di muka, karena emang Something ini bagus banget untuk acne prone skin. Rasanya bener-bener adem banget di muka dan lembab. Terus untuk efeknya, aku selama pakai 1 minggu itu ngerasa kayak muka aku jadi lebih jauh, lebih glowing gitu setiap besokan paginya pas bangun pagi. Untuk link pembeliannya aku taruh di description. Aku belinya ini di Shopee official store-nya Something, di Shopee Mall. Dan jangan lupa juga follow Instagram-nya Something, karena di situ benar-benar banyak banget kayak tips terus manfaat produk-produk Something lainnya selain dari produk sleeping mask yang Bee Power ini. Aku juga tahu produk-produk launching lainnya itu tuh dari Instagram-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen tahu produk-produk Something lainnya, bisa juga follow Instagramnya biar lebih jelasnya. Oke, mungkin segitu aja review di video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf banget. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel YouTube aku Fadira Zani, dan follow Instagram aku Fadira Zani. See you next video, bye bye.